tengah dekat sana. Tak nampak tadi saya pergi kaki masa kita tarik. Mana sini? Tak nampak dia kaki dia juga. Seberapa nampak? Apakah yang terjadi kepada Adam? Dan apakah yang menarik kaki Adam sepanjang kami melakukan eksplorasi di sebuah resort tinggal? Saya yakin anda semua telah menonton video daripada Mr. Adam. Dan adakah ianya satu kebetulan? Adakah anda yakin dengan pendapat anda? Saksikan sedutan ini dan anda pasti akan terkejut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk vlog kali ini saya akan kongsikan sebuah video yang agak lama tersimpan di dalam koleksi kami. Dan sebenarnya video ini sepatutnya telah diriliskan pada sebelum ni, namun atas sedikit masalah iaitu memori card kami mengalami masalah dan file juga korup dan terdapat footage-footage yang telah hilang, maka kami terpaksa hold video ni dan kami terpaksa mengeluarkan video lain, iaitu video di Taman 213 yang sangat mencabar. Dan sepatutnya video ni keluar selepas kami melakukan eksplorasi di gereja lama. Namun atas kesilapan sendiri video ni terpaksa disimpan dan diperap terlalu lama kerana rekaman kami pada waktu siang memang bermasalah, dan apa yang dapat kami kongsikan hanyalah eksplorasi kami pada waktu malam. Dan ini merupakan satu eksplorasi yang tidak dirancang kerana saya dan Adam telah datang ke Pantai Bagan Lalang untuk melakukan satu video penceritaan di pantai. Namun secara tidak sengaja kami telah menemui satu lokasi yang sangat menarik, dan untuk anda semua ini adalah video di resort yang telah ditinggalkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Oke, untuk malam ini saya bersama dengan Mr. Adam Official melakukan eksplorasi di sebuah resort tinggal. Dan pada siang tadi kami telah masuk ke tempat ini, namun agak menyedihkan, rekaman yang kami buat mengalami masalah, dan rekaman yang saya lakukan pula secara tiba-tiba menjadi korup. Mungkin juga masalah teknikal. Okey, tak apa, kita cuba lakukan tinjauan pada waktu malam pula, dan keadaan cuaca agak merisaukan. Hujan telah mula turun, dan jom kita lakukan tinjauan di sekitar kawasan ni. Okay guys, cukup. Okay, dapat beberapa buah rumah chalet di tempat ni, dan ini adalah pejabat. Bismillah. Assalamualaikum. Salam. Dan hampir keseluruhan kawasan resort ni telah ditumbuhi dengan semak samun. Dan tidak semua tempat boleh dimasuki kerana telah ditumbuhi semak, dan Adam berada di bahagian dewan terbuka. Dan ini adalah restoran. Terdapat satu laluan di sini. Cuba lihat keadaan di sekitar kawasan ini. Dan di sini terdapat chalet-chalet, namun laluan untuk ke sana memang terlalu sempit.
silaw. Kelawar. Busuk. Sana pun dah semak lah. Okay, kelihatan di sini ada laluan. Cabutnya. Assalamualaikum. Apa yang menyeramkan sepanjang kami berada di resort tinggal Bagan Lalang ini? Apabila saya dan Adam berada di rumah Tiga Segi, dan ketika itu kami baru sampai di rumah yang pertama, sebaik sahaja Adam masuk ke dalam rumah,
dan saya sempat menoleh ke belakang dan kelihatan ada pergerakan di hadapan rumah ni, di bahagian luar. Dan memang jelas kelihatan rumput yang ada memang bergerak. Dan sebaik sahaja Adam memberi salam untuk masuk ke dalam rumah ni, kedengaran bunyi sesuatu yang sedang ketawa. Ini macam bunyi berderik lah. Yang saya panggil abang untuk datang untuk melihat di kawasan ni. So ini rumah yang saya cakap dengan dia, tak angle lah. Ini luar. Inilah keadaan di bahagian atas rumah berbentuk tiga segi ini. Kelihatan seakan-akan ada orang yang tidur di sini dan jelas kelihatan tapak kaki. Kelihatan tapak kaki ini agak baru lagi. Boleh. Ada tu atau? Tilam. Tilam dengan tapak kaki. Masuk ke kawasan ini agak mencabar. Karena kebanyakan chalet yang ada di sini memang ditumbuhi dengan semak semun. Dan seperti ini, lebih tinggi dari ketinggian saya dan Adam. Sekiranya diperhatikan, di bahagian sebelah ini juga terdapat satu bangunan berbentuk tiga segi. Namun laluan ke sana juga memang sangat-sangat mencabar. Tadi dengar suara berkelip,
Betul. Itu pandangan abang tentang kawasan ni. Yang kawasan ni. So, tadi mula-mula kita dah sangka aku berada dengan abang. Siang tu dah tak boleh cakap lah. Bila nak cakap apa pun dah tak boleh. Video dah bilang. Okay, sekarang kami berada di bangunan segitiga yang kedua. Dan suasana di bagian ini agak berbeza. Agak berbeza dengan yang pertama tadi. Dan di bangunan yang pertama tadi memang jelas kelihatan kesan tapak kaki di bahagian atas. Memang sangat meremang berada di kawasan. Ni lain macam sikit tempat ni. Kaki saya terus bisa. Okey tak? Kaki. Okey, kita cari satu tempat untuk kita. Aku dulu. Okay. Jom. Sudah senang. Guys, sebentar tadi ada bunyi akan orang sedang bercakap. Dan saya yakin itu bukan suara Adam. Teruskan. Pada awalnya saya dengan Adam melakukan tinjauan secara berasingan
Namun apabila terdengar bunyi dentuman tadi, kami memilih untuk bergerak bersama. Atas sebab keselamatan karena di sini terdapatnya sekumpulan anjing liar. Kini Adam berada di sebelah. Untuk mengharungi sumak yang tebal nih, sebenarnya sangat berisiko. Dan kita lakukan tinjauan setakat yang mampu. Seperti mana yang kita lihat, kawasan semak lebih tinggi daripada kami. Ini ada laluan lah. Tebal Adam. Tinggi. Yang tu padang. Okay, apa yang saya perasan di sekitar kawasan ni adalah banyak tumbuh di sini. Dan di dalam tu ada sebiji lagi. Saya lihat. Dan laluan untuk masuk juga memang sangat-sangat tebal.
perempuan. Assalamualaikum. Besar gila. Lepas tu saya panggil lah. Tengok abang pun datang. Ya. Di setiap sama ataupun pasti. Okey. Di sebelah ni adalah asrama lelaki. Dan anda semua boleh lihat betapa tebalnya. Kalau besar saya pun, kenapa dia lock macam ni? Semak belukar yang ada di sini. Saya dengar, betul. Dalam video dia bunyi. Aduh. Saya ingat abang tak datang, tapi tak mungkin abang pergi belakang ni. Semak pun. Tengok tinggi. Tinggi dari kita, Dom. Buka bandung, kalau bandung berperasan sedikit kita tidak ada benda yang boleh masih panggil. Saya masuk tempatnya bersih. Jadi ini nak, apa nama orang kau? Mana juga, ini. Asrama lelaki. Apa yang masuk tadi? Belum. Tapi semak dia tebal loh. Ini adalah luan. Okey. Bateri pun hampir habis. Sewaktu berada di asrama lelaki juga, terdapat satu kejadian yang tidak saya jangkakan. Kerana semasa masuk ke dalam rumah ni, Adam memang telah berada di dalam dan saya masuk agak lewat kerana bateri kamera saya telah habis. Dan sebaik saja saya masuk ke dalam asrama lelaki ini, di bahagian kanan saya terdapat satu pintu. Dan apa yang saya rasakan pada ketika itu adalah terdapat satu tiupan angin yang agak sejuk. Dan saya telah melihat pintu yang berada di sebelah kanan saya bergetar. Dan getaran tu memang agak kuat sehingga jelas kelihatan gegaran tersebut. Dan ini membuatkan saya sangat terkejut. Dan ini juga telah terekam di dalam rekaman Adam. Memang sangat mengejutkan. Dan tempat di asrama lelaki ini juga memang sangat-sangat pelik. Memang sangat menyeramkan. ...2011. Kita tengok yang jalan tadi.
nampak dari jauh. Kalau nampak dari jauh. Saya rasa sakit kat kaki. Gelanggang. Gelanggang. Macam ni. Macam kalau tengok gelanggang ni teringat Pulau Pangkor. Surau. Ada macam ada sesuatu lah. Yang tempat kat surau. Ya. Ada bunyi tadi. Yang air. Yang pelik. Sekira diperhatikan. Ini ya. Berapa? Tengah dekat sana. Tadi saya pergi kaki macam ketarik. Mana sini? Ha-ha. Nampak ada kaki dia juga. Kembali apa nampak? Kita tengok kembali abang tu. Kaki saya macam sampai sampai terangkat. Hai? Allahuakbar. Okey, di bahagian ni pula. Saya ingin cuba ke bahagian surau, namun rumput yang ada di sekitar kawasan ni kebanyakannya berlubang.
walaupun kelihatan agak rata, namun di dalamnya penuh dengan lubang. Assalamualaikum. Tinggi gitu. Abang. Tapi saya pusing dulu deh. Bawangnya. Hidup. Tadi kan masih dekat dengan restoran. Apa?
masa dekat restoran tadi kan. Ha. Dia ada laluan sebiji macam ni. Ada apa? Ada laluan. Lorong dia macam ni. Ni tengok sebiji macam ni. Meremang. Tahu? Tapi kalau ikut logik, restoran tadi dekat belakang sana. Betul juga. Ataupun kebetulan ya. Mungkin kebetulan. Betul juga. Lalu kedai ni ke kedai tu ambil sebahagian daripada resort ni. Hai. Kan. Boleh kau lihat. Apa yang abang rasa sebenarnya kat sini? Kau tutup sikit. Makin lama mungkin jauh perjalanan kami. Abang? Dia masa kita mula-mula datang, kita tengok seolah-olah tak ada laluan kan. Abang cakap kamera ni, kita boleh bagi putus ya. Dan satu yang saya perasan sepanjang berada di tempat ni, apabila suasana malam di tempat ni memang sangat-sangat berbeza. Kerana pada waktu siang kami telah berada di tempat ni dan memang kelihatan tempat ni sangat-sangat semak dengan rumput belukar yang agak tinggi dan hampir tidak ada laluan untuk masuk ke setiap chalet ataupun di setiap rumah yang ada. Namun pada waktu malam ianya sangat-sangat berbeza apabila saya dan Adam melihat terdapat banyak ruang-ruang seakan laluan yang baru muncul pada waktu malam. Dan ini memang sangat pelik dan agak membingungkan kami kerana pada waktu siang laluan ini sebenarnya tidak ada dan timbul pada waktu malam. Dan terdapat satu kejadian yang agak menimbulkan tanda tanya apabila mata saya seolah-olah digelapkan. Apa yang saya maksudkan di sini, apabila saya telah melihat satu laluan di dua tempat yang berbeza. Terdapat satu laluan berhampiran dengan restoran, satu lorong untuk pergi ke satu tempat. Dan apabila kami berpusing di dalam tempat ni, saya telah melihat satu lagi laluan yang sama. Sedangkan pada ketika itu saya dan Adam berada di tempat yang lain. Mungkin juga saya salah melihat ataupun mata saya telah digelapkan. Di sana tu tempat lain dah. Resort lain. So ni resort lain eh. Ini resort dulu. Ya, masuk lah. Sama. Sama lah. Jom. Kita berapa di suruh lagi. Last. Kita berapa di suruh lagi. Baik lah. Saya ambil keputusan untuk bergerak untuk memanggil Abang Don. Sebab saya tak ada kesempatan untuk menunjuk para sindang. Maka dekat ni. Mereka terlalu pasang. Abang Don berada di sebelah kanan. So ini adalah bahagian belakang yang ditutup dengan benda yang sama yang terjadi pada kami ketika kami berada di gereja di arah Melaka. Satu dinding seperti menutup jalan kami untuk kami pergi ke satu arah lagi yang amat mengetahui. Sekarang kita akan cuba untuk pergi ke surau ni. Kita cari mana pintu dia. Tadi kenal.
Tak ada orang main. Tunggu ke belakang. Masuk di kawasan sana berlubang dong. Dia ini kalau salah pijak memang masuk ke lubang. Dia seakan-akan berjalan di atas tilam. Assalamualaikum. Oke. Lantai yang reput. Bersih ini dong. Salah satu tempat yang agak menyeramkan juga di tempat ni adalah di kawasan surau. Semasa kami melakukan rakaman di sekitar kawasan ni, saya dan Adam telah melihat kawasan surau. Dan entah kenapa hati saya tertarik untuk melihat ke arah surau. Seakan-akan ada sesuatu yang memanggil di tempat ni.
Dan seperti mana yang anda lihat di dalam video, memang saya mengambil sedikit masa untuk melihat ke arah surau. Dan semasa saya melihat ke arah surau tersebut, apa yang saya lihat memang tidak ada di dalam rakaman, namun saya dapat lihat seakan-akan ada sesuatu yang mundar-mandir di dalam surau ini. Dan sepanjang berada di sana juga terdapat getaran yang sama semasa saya melalui pintu masuk surau ini. Dan tempat ini memang boleh saya katakan sangat-sangat menyeramkan. Ini restoran. Ini bangunan pejabat yang tadi. Ini restoran. Resort. So sebenarnya kita orang punya plan nak lepak dekat tepi pantai untuk menceritakan tentang apa yang terjadi kepada kita di galeri. Dan terjumpa bang. Secara tidak sengaja terjumpa tempat ni. Tapi yang bahagian restoran ni dia okey tau. Dia okey. Ini semua kan. Dia okey. Tapi yang menyeramkan yang sebelah sana tu. Bahagian so, belakang. Pasal kita melangkah tu. Saya sebenarnya kalau tengok daripada video daripada lensa. Okay. Selesai melakukan tinjauan di Bagan Villa Resort yang terletak di Bagan Lalang, dan hari pun akan hujan sebentar lagi. Air hujan pun mula menitik dan telah sebentar tadi serba sedikit eksplorasi yang kami lakukan. Dan laluan di tempat ni memang sangat-sangat mencabar, dan kemungkinan video yang anda semua lihat, video saya dan Mr. Adam, mungkin akan ada persamaan kerana kami bergerak bersama. Disebabkan di bahagian belakang sana memang sangat-sangat pelik, dan anda semua boleh lihat di dalam video Mr. Adam suasana yang tidak boleh dijangka, dan kami sendiri tidak ada jawapan akan kejadian berikut. Okay guys, sebelum hujan kami akan berangkat keluar ke tempat ni, dan mungkin kami akan meneruskan perjalanan ke sebuah lagi lokasi untuk tontonan anda semua. Assalamualaikum. Okay.
pukul 3 pagi di sekitar pantai Bakan Lalang. Memang sunyi. Kami akan berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan kami ke sebuah lagi lokasi.